pagi murid-murid. Good morning children. Semua sehat? Are you fine today? Okay. Hari ini kita akan belajar tentang huruf X dan Y. Today we want to learn about letter X and Y. Kita mulakan pembelajaran kita hari ini. Kita akan baca huruf A sampai Z. Before we start our lesson today, we want to read letter A until Z. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Dalam murid-murid, ambil lembaran kerja yang telah disediakan. Oke, kita akan mulakan dengan huruf X. X untuk xylophone. X untuk xylophone. Ini adalah xylophone. Ini adalah huruf X. Oke. Kita akan surekan titik garis putus-putus untuk mendapatkan huruf X. Oke, kita mulai dari sini. Oke, garis. Oke. Oke, baik. Ini adalah huruf X. X untuk xylophone. Baiklah, kita akan eja xylophone sama-sama ya. X, I, Z, L, O, L, F, O, N, phone. Xylophone. Oke, kita eja lagi. X, I, Z, L, O, L, F, O, N, phone. Xylophone. Oke, ini adalah xylophone. Ini adalah huruf X. Oke, oke. Seterusnya kita akan baca soalan ini ya. Bantu Zena mendapatkan xylophone dengan menyuruh laluan yang betul. Oke. Ini adalah Zena. Ini adalah xylophone. Bagaimana kita bantu Zena untuk mendapatkan xylophone? Kita harus menyuruh laluan yang betul. Oke, kita mulai dari sini. Oke. Turun, pusing, naik, pusing, pusing, turun, dan sampai. Oke. Zena sudah mendapatkan xylophone-nya. Baiklah, kita akan pergi ke muka seterusnya. Oke, ini adalah huruf Y. Y untuk U. Y untuk yo-yo. Ini U, ini yo-yo. Oke, kita akan surekan garis putus-putus untuk mendapatkan huruf Y. Oke, kita akan mulai dari sini. Turun, pusing, naik, turun, dan pusing.
Oke, ini adalah huruf Y. Y untuk you. Y untuk yo-yo. Oke, kita eja you sama-sama. Y, you, you. Y, you, you. Yo-yo. Y, o, yo. Y, o, yo. Yo-yo. Kita eja lagi. Y, o, yo. Y, o, yo. Yo yo, ini you, ini yo yo. Huruf Y untuk you, Y untuk yo yo. Kita akan baca soalan di sini. Lihat gambar, kemudian lengkapkan gambar dengan menulis huruf yang betul di dalam peta. Oke, ini adalah gambar you. Ini gambar you. Kita akan menulis, pilih huruf yang sesuai untuk diletakkan di dalam peta yang kosong untuk mendapatkan gambar you. Oke, ini cikgu akan pilih huruf Y. Huruf Y. Kita tulis huruf Y. Oke. Ini cikgu pilih huruf W. Kita tulis huruf W. Oke. Ini huruf X. Kita tulis huruf X. Baiklah, jadilah gambar you. Oke, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih murid-murid. That's all from today. Thank you children. Bye.